bantu-bantu asikin acaranya. Karena kan Rafi kan senior. Iya. Ada A.A. Rafi juga ya datang di situ. Ada Rafi, ada Rafi, dia sebagai host. Oh, dia sebagai host juga. Iya, dia bantu-bantu asikin acaranya. Karena kan Rafi kan senior, iya. Dia berani nanya-nanya sesuatu yang apa gimana, yang pokoknya seru banget yang kalian nonton. Suka goreng Rafi. Hah? Oh, Rafi yang suka goreng-goreng. Iya. Datang apa kah dia kayak ya, nanya goreng apa dia? Nonton aja ya kalian semua. Kita nonton. Itu selain Rafi kemarin siapa sih Kak? Kayak tamu-tamunya gitu loh kayak. Enggak apa tim ada, JWB doang. Ada Rusmed doang. Rafi, Vicky. Kayaknya gitu lupa aku ya. Kan ini baru acaranya. Vicky ada lagi satu orang yang kalian nonton aja deh. Si ini ya Raymond ya Mas Raymond ya juga deh. Kalau Raymond kan emang gurus Rusmed. Iya. Dia pasti ada. Kayak tamu spesial gitu ada? Enggak ada. Kalau spesial-spesial gitu karena kan emang kita ngikutin prokes gitu. Enggak boleh ramai-ramai. Memang Kak, kalau untuk acara Kak Bilar sama Dede ini memang sengaja di tidak terlalu di-up oleh media atau bagaimana ya? Karena kan berbeda gitu dengan artis-artis lain yang dikejar-kejar media gitu. Dan Kak Husen sendiri ngerasa terganggu juga gak sih sebagai sahabat Rizky Billar gitu? Untuk diwawancara? Bukan terganggu ya, kalau orang kontak saya gak masalah ya. Tapi ada beberapa wartawan ya sampai telepon terus non-stop. Dapat nomor saya dari mana saya gak tahu. Sampai kontak person saya, manajer-manajer semuanya diteror gitu kan. Kita kan juga ya, misalnya kalian ya, kalian ya minta baik-baik ya, ya udah saya mau kalau orang minta baik-baik. Orang gak dikenal miss call-nya udah 100 siapa lo gitu. Oke, berarti siap kawal sampai halal. Sampai halal dong. Kita bukan siap, harus dan wajib kawal sampai. Kita mah udah siapnya udah dari mereka baru kenal. Kayak kalian kalau tahu sebelum mereka jadi ampun, aku lihat foto Lesti waktu itu aku masih aku lihat di luar aku ini auranya sangat cocok lihat aja aku lihat. Sosok Dede di mata Kak Husen sendiri seperti apa? Dede ya, saya itu kan sering ketemu pasangan artis ya, saya karena ya saya di dunia entertainment banyak teman saya ketemu, tapi Dede itu baik ya, orang baik ketemu baik ya, tapi mungkin nyampang ngomong baik ya, tapi kalian nggak tahu aja baiknya kayak gimana. Waduh, kayak kemarin kalau kita ketemu Dede selalu halo nyapa, selalu mau makan apa. Ini kan hal kecil yang sangat masuk ke hati loh gitu. Ketika seorang Lesti dan dia itu nggak melihat status orang, nggak pernah melihat siapa orangnya, dia baik sama siapapun. Dia baik sama siapapun. Oke, artinya Kak, ini kan sudah semua kita nggak masuk kepada kayak pertanyaan tanggal berapa segala macam untuk seragam dari Groms dan teman-teman sendiri itu gimana Kak? Udah persiapannya kan, udah rampung semua. Udah rampung ya, itu kalian bisa tanya Rakesh. Iya, Kak Rakesh. Iya. Dia tahu semua. Sas design. Tapi itu udah jadi? Nggak tahu, aku belum tanya Rakesh. Artinya siap terbang juga menuju ke Medan kayak ya Kak? Kayak Medan gitu. Itu jadi lagi gak sih Kak ke Medan? Ya gak tahu. Kalian tahu aja di Medan apa. Saya gak tahu info apa-apa. Oke. Kak satu lagi dong. Boleh. Belum, ntar dulu. Kemarin yang kado mobil tuh Dede sampai nangis kejer tuh Kak. Kamu gimana Kak menanggapi? Sampai nangis, aduh kayak, aduh nangisnya tuh kayak dari hati banget ya. Terharu dong. Yang tadi Kakak bilang ya. Dan respect dong. Ya kita ketika gak expect kita dapat sesuatu kan kita terharu banget sama sesuatu itu. Jadi Dede ya seneng dong, seneng banget. Saya lihat Dede seneng banget dan Billar juga seneng loh. Karena Billar ketika lihat Dede bahagia, Billar ikut bahagia. Ngelihat proses bikin kayak kontennya kemarin, Kak Husen ada di situ? Enggak, kalau waktu itu aku ada di Bandung, jadi aku nggak bisa hadir di konten. Cuman saya tahu sebelumnya udah tahu kan, saya bila suka konsultasi ke teman-temannya juga kan, dan saya sangat
keren. Ini saya bilang ini sesuatu keren, ini sesuatu keren. Artinya mobil sendiri itu konsultasi juga nggak sih kak sama teman-teman? Ah, mau ngasih Dede Lesti ini cocok nggak ya gitu-gitu apa gimana kak? Konsultasi juga nggak sih ngobrol sama teman-temannya Grusman? Kan biasanya kan Kak Bilar suka sharing sama sahabat-sahabatnya. Ya, kalau nanya pendapat ya kak, aku nggak tahu ke lain. Kak sendiri dia nanya pendapatnya di mana, pernah nanya pendapatnya. Untuk tentang hadiah itu. Untuk hadiah apa? Karena Bilar itu mikirin hal ini dari jauh hari. Dari jauh hari dia ulang tahun harus kasih apa ya, bikin surprise apa ya. Tapi karena emang lagi PPKM gak bisa bikin acara besar. Dan akhirnya dapatlah mobil itu dan ya, diterima. Mobil jadi mobil emang dari dulu Bilar pengen ngasih mobil. Kayaknya ya dari dulu pengen ngasih mobil. Tapi mungkin karena lagi PPKM ya gak bisa bikin acara juga. Oke. Doanya dong kak terakhir buat Dede Lesti dan kakak Bilar. Doa-doa. Saya doanya nyampe ke mereka langsung dan semua teman-teman pas tanya saya doanya ya sama semoga bahagia selalu, berkah selalu, dan kompak selalu gitu. Yang lain semua bisa dicari. Yang penting Dede punya Bilar, Bilar punya Dede. Mereka berdua itu kayak gimana kak, gak bisa dipercayain gitu. Gak ada yang bisa percayain mereka. Dan saya sendiri sebagai sahabat Bilar dan Rusmed, saya bakal kawal sampai halal. Saya bakal kawal biar nggak ada yang ganggu. Setelah nikah sendiri kan mereka tuh akan tinggal kayak punya rumah sendiri gitu kak, akan mulai dari nol. Itu kamu menanggapinya seperti apa kak? Saya belum pernah bahas hal itu, mereka setelah nikah sendiri tinggal di mana, saya belum pernah bahas. Jadi itu mereka tanya ke mereka aja. Okay.